اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. أما بعد، المكرمون والمحترمون، para tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para penggelincir, tokoh pemuda, pemudi, singkatnya hadirin jamaah pengajian laki adian bini rahimakumullah. Saat pertama sila yang iring pelugur sami untuk sarang-sarang memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saijanin pelugur tiang nikmatul iman wassehat wal faro. Nikmat iman, nikmat sehat, dai nikmat sempat, sehingga lungguh dia lipsia menjelang sore ini boleh rauh hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang saya hormati, dari lubuk tiang baca selawat di para Rasulullah dalam sebuah riwayat, salatukum alayya mahafatun, ucapan selawatmu kepadaku, ya bahasa Rasulullah ini, mahfatun, dapat menghapus dosa. Ya, jadi salat syukur dan dia hapus luar kesalahan, dosa salah, pelunggur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya baca selawat ini tiba beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat selain, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dhunubahu kullaha. Sai-sai baca selawat di para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli jum'atin, li setiap jelo Jumat, arba'ina marrah, 40 kali. Sai-sai baca selawat di para Rasulullah 40 kali li jelo Jumat ataupun malam Jumat. Mahallahu dzunubahu kullaha, yang tampunan si dosa, yang tampunan dosa salah si Allah Subhanahu wa taala, kullaha selapuan. Anhirun, kelebihan padilah pelunggung tiang baca selawat 40 kali di jelojum Jum'ah atau malam Jum'ah. Ada yang kedua pelunggung sami sampun baca selawat 40 kali di jelojum atau malam Jum'ah, insyaallah. Apatah lagi makin bulan Rabiul Awal, ya tahu Nabi Aran kelahiran Nabi pelugum tiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seluruh umat beliau di seluruh penjuru dunia memperingati perayaan Maulid Nabi. Sayentan senang di bawah beliau, yentan cemoh di bawah beliau. Soal kembik ini, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul abla. Seandainya di sebab Nabi Muhammad pelukum dia di jadi bina alam semesta ini di jadi bina sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini entat sak rawan, entat sak memperingati perayaan beliau, kelahiran beliau, niki salah suku tanda pelukum yang bahagia dalam bentuk pegawian. Mbe dalam bentuk ucapan adalah berselawat. Kadang-kadang tak baca selawat marang niki. Hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, selanjutnya jadi sanetan mati yang lanjut unas ampure yang sebesar-besarnya di Pak Pelukum Sami. Jadi tiang yang menyampaikan di sini le julun pelukum sami nenten tiang yang lebih wikan lebih tahu ini arah di antara pelukum sami jamaah saat lebih wikan saat lebih tahu saat lebih berilmu daripada tiang. Lamun le kesempatan ini kian saling nasihat, kian saling muzakarah. Saling nasihat pelukum dengan tiang, tiang dengan pelukum sami. Dari Nabi Arad Sampuna yang berasa tipat dia dalam anak aduh ustaz Nabi yang dia mau apa lalu penau ini telah adanya Arad sangka ambil lalu jaruan penau ambil lalu buat ambil jangan sekolah indah ini Sampuna gemaran niki ya ini. Unzur makola wala tanzur makola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lamun dembase ya ustaz Nabi mengapalah do kan amaran iki. Jadi ini lawan salah sebab amaran iki mun abot ibu tai. Baru pengeren Nabi aran mungkin di antara jamaah bini arah sampai kedua. Baru kekaru dumumang dan dua guru baru dia datang. Lalu sampai jam 2 wah di mana datang dua guru. Berhenti jadi nata panitia pengajian. Nah, jadi baru sa 20 menit 10 menit ngati mualalah nalu. Sila 10 menit ngati wasalalah nalu. Antos tuan guru. Andin dia nabiaran anti ataupun tunggu joget sampai setengah malam jadi tuahkan lah silang hingga sisa udah nampak oleh balik gue joget mau tahun mulai joget niki jam 10 malam jam 11 malam nih jam 11 malam mulai lalu nampak oleh balik jam balu siwa 10 mau teruja menganti joget, yang pun mulai mau kenjak, masih mau ya sampai subuh ya kuaci membeli serente kenjak tadi lamun dia berjoget sampai 3-4 jam silah lamun pengajian baru 10 menit atas tuang guru walalah lalu wah lelah lalu mau ambil adik yang nyampe yang pengajian sejam mau ngonek lalu entah. Lamun joget boye sampai subuh ndetuah marselah. Kadang-kadang lamun naruan kah apuni karun mekah joget ya di warihan kah pun. Apalagi tiba ada hari sak panjang lau. Sakira boye joget ye lau kadang-kadang. Di ataupun nanti nia misal nih. Ade ni arah todak tu masih ulit pengembok tau. Wat sak nganti ulit di jambatan tapi nganti. Nanti todak saliwar ataupun kecimon saliwar. Ya? Tedur. Nggih. Wat sak nganti waktu bare lamun de mau moyo mu anu lalu nabiaran kecewa lalu.
Astagfirullahaladzim, mau arahmu ya. Kecimo si kusutuang guru baru nyampiang sampai di wat asar. Gih, wat sangati oleh tu jambatan nanti nama situ pengembuk ataupun tu rejiwa atau doda kecimo wat sangati oleh tu jambatan. Oh sembahyang dulu. Gih. Lagu lumun doang guru janabi basen belum sami dema datang doang guru bare juluk di balik tat ngupi nani satu mumah si panitia pengajian bawa al-makarram wali perjalanan tau apa basen bare sawah datang ampun datang ke masjid wah datang doang guru ampun datang ke masjid silah mula sebenarnya belum sami kewajiban belum dia sajari murid, sajari penuntut ilmu, ada sak niki tengantos mula julu. Antos tuan guru, dah pernah datang tuan guru mau sajari ngaji oleh pertama sampai selesai. Ndek salahun damin pengajian wangsa mulai, mau pelunggum sami baru datang, ini tadi ngerti lah. Mau sepelang mau di ilmu laun kadang-kadang. Lamun sepelang niki dipotong juga potong, tidak dipotong juga potong, nabi arah. Nggih. Ya. Tai arah. Sila, lamun tai niki yang sepelang masih yang peleng, ndek sepelang masih yang peleng. Ya kenan tai. Nggih. Ah, sampun marah niki. Hadirin jamaah pengajian yang kang hormati. Longgo mendia melinggih niki di masjid tau kakak sak mulia niki sampun berjanji insyaallah subhanahu wa ta'ala li dalam surah al-fatihah surah al-fatihah niki ayat sak pertama bi ayat sak pertama bismillahirrahmanirrahim nabi kenan bismillahirrahmanirrahim niki dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan nama Allah Ar-Rahman pengasih pengasihnya kepada siapa? Fid dunya ala jami'il makhlukat li dunya atas selaku makhluk pelunggung dia termasuk dengan sak non beragama Islam dengan Kristen, Buddha, Hindu okay. Ataupun hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan saya ingin sehat, saya ingin umur, saya ingin rezeki adalah nenek Allah Ta'ala okay. Yeah, walaupun dengan Kristen, samun sembah patung, mun sembah niya bina, niya mun sembah endah ndek ne jauh kaharan okay. Marah niki, lagu iya mun sembah niki, mun tetebeng rezeki misalkan, ndek napa patung niki beng rezeki. Hai beng rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, walaupun dengan kafir Quraisy niki. Mumangke nanti debandingan belunggung tiang saja dengan non Islam niki, jauh lebih sugi. Lebih arah dengan seagama Kristen niki daripada belunggung tiang saja dari beragama Islam dengan saya beriman di bawah Allah Subhanahu wa taala. Lagu nggih, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia niki nggih penjaranya bagi orang mukmin. Surga bagi orang kafir. Artinya kita peng senang jeluan dengan kafir Quraisy niki. Pilih dunia antap peng senang julu. Di dunia, kamu pelunggung dia aja. Ia penuhan ujian, tertuji senene. Namun Nabi Aran Ar-Rahim artinya penyayang. Penyayangnya kepada siapa? Fil akhirah khusatan alal mu'minin. Lemak tu le akhirat khusus atas orang-orang mu'min. Belum dia saya jadi dengan beriman kekhususan si Allah Subhanahu wa taala lemak tu di akhirat ya makna ar-rahim penyayang penyayangnya kepada siapa adalah bil akhirah khassatan alal mukminin
lemakdu li akhirat khusus simbah dengan beriman. Saya dengan beriman pelukum tiang sak percaya tiba nenek. Nah, tapi Nabi Aran makin ya penuhan ujian. Lagu lemakdu li akhirat niki walaupun Allah Taala niki bersifat penyayang kepada pelukum tiang. Uli lamun budui dosa salah jauh tama tak cukup penjara anak biara tama tak cukup neraka marah istilah makin kelambi tangkong andi ni rawak mud bisu je dulu okay? Mud pupuk je dulu kelambi tangkong ni lamun bersih yang pertama cuk lemah lemari ditama semenuan jua belum dia andi dia berdui dosa salah lemak di akhirat ndik di dalam surga langsung ada pupuk julu mbih ada pupuk tu neraka ada pupuk dosa salah ni neraka ada pupuk lamun wapih dosa salah kesiksa baru tambah surga ya ampun Nabi Aran Allah Ta'ala ini bersifat penyayang. Lamun dengan kafir Quraisy lemak dari akhirat jauhi selama-lamun di dalam api neraka. Lamun belum tiang saya jadi dengan beriman percaya tiba nenek jauhi sekedar. Lagu mudah-mudahan saya belum tiang niki biar gairi hisam. Okay? Tanpa dihisam langsung tambah surga. Biar lagu makin kesempatan belum tiang libaun dunia niki. Untuk bercocok tanam, arti bercocok tanam niki pegawian sholat. Soal kembali dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr. Wal asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Satu jati manusia niki dalam keadaan rugi. Belum yang rugi li baun dunia niki. Biasa dirugi illalladzina amanu wa amilus solihat kecuali dengan sak beriman dait sak gawe amal soleh ya sak dirugi mbe dengan sak beriman iki belum dia sak percaya timba Allah Subhanahu wa taala karang dia menyampaikan tentang keimanan iki al imanu uryanun iman iki adalah telanjang waliba suhud takwa apa jadi pakaian iman ini adalah takwa nabi kenan takwa intizalu awamirillah wajtidabun nawahi mud gawe ruan perintah disida Allah Subhanahu wa taala dait mud jauang ruan segala larangan Allah Subhanahu wa taala ya kenan takwa okay. Wazinatul haya perhiasan keimanan ini adalah rasa malu. Rasa malu. Rasa malu kembali kenan rasa malu lila dan ketika dia gawe salah. Lila dan ketika dia gawe larangan Allah Subhanahu wa taala. Lamun dak lila gawe solah dan dia dan tebolo. Lila gawe salah dan cocok marani. Nah, lagu jadi perhiasan lamun secara zahir ja uli anting-anting deker kalong. Ya, jadi perhiasan terjadi emas jadi perhiasan lagu lamun secara batin secara hakiki perhiasan kulungan tiang adalah rasa malu lagu kulungan tiang kadang-kadang masih terdemen nabiaran tetaju ini kena tetaju belum kadang-kadang namun lampak solah kere kaget nah kereng samuran nu ni lamun kereng sama hal tu dalam lemari kawan masih kadang-kadang lain tetajung lain sama perintu nggih ataupun kadang-kadang lawan endah handen dia lalu ajuk topakan ada jemaah bini misalkan ni ade ajuk topakan ade lalu makan musdiah pasang kalung pasang aliani ade sakepe juru niki ade setetengan si dengar jaga kene nggih ade sataparan ai penok anak-anak biaran keperok tekel anden dia belanja lawan tu anak-anak biaran ali-ali narpul rangkut lima pirajin sa'ni nak ni lagu sengaja ada yang saya tak ingat emas kan tu sila ndek marah ni pindah
Oh, darah. Oh, berduit. Ya. Oh, di. Ini dia saat bina jari Nabi ini lebaran kaju mana istilah ni? Ah marah niki. Anda tidak beli masih kembik masih ada kata beli soal cocok dengan ini dan niki. Kadu mah ini dengan mama dan doa. Dengan mama kadu kalong mah jah diganggu haram hukum. Nanti lembut dengan mama. Nego. Anda tidak beli emas ataupun nandengan tinggali ali sampun anda jadi kesombongan marah niki. Hadirin jamaah pengajian yang terhormati, selanjutnya wasam rotul ilmu, buah keimanan ini adalah ilmu. Nanti ada buah-buahan secara zahir yang ini warang buah-buahan pau, durian, apa endah anggur, rambutan. Namun buah secara batin, secara hakiki belum kemudian adalah ilmu. Lagu berempin dan ada sajari dengan berilmu tentu ada saran tuntut kewajiban saran tuntut ilmu niki ini amaran niki mbe oleh mbe sampai mbe akan wajib tuntut ilmu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi pita ilmu nu dari semenjak lahir sampai keliang lah. Artinya ini semasih belum kemudian terkicainin umur sehat si Allah subhanahu wa ta'ala wajib saran tuntut ilmu, wajib saran tuntut ilmu. Soalnya salah sebab ilmu niki terima ruun segala entah seibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang terhormati, ini selanjutnya yang akan menyampaikan ataupun yang bacakan satu sumber riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasum man kunna fihi sa'idan fid dunya wal akhirah awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah muhammadur rasulullah waqta ba'da waqtin wa idza batuliya alaihi biyaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa idha uqtiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih hamsun man kunna bihi sa'idan fid dunya wal akhirah. Arak lima hal lek pelunggum dia niki lamun dia gawe insyaallah yat bahagia dunia dan akhirat. Arak lima hal lamun arak lek pelunggum dia insyaallah yat bahagia dunia dan akhirat. Sabardaman awwaluha sabardaman adalah ayyadzkura la ilaha illallah muhammadur rasulullah waqta ba'da waqtin. Sa pertama adalah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu. Artinya ada sekarang-kerang ingat ajuk nenek, zikir ajuk nenek, ucapan la ilaha illallah waktu ke waktu. Artinya nenek putus tak sebut nenek, tak ingat ajuk nenek, zikir di pak nenek. Nenek sampai putus, okay? Atin nende sabi punus niki barah nende selesai sembahyang azikir mana-mana 10-15 setiap kali selesai sembahyang ini sembahyang sunnah, sembahyang duha, sembahyang solat malam ataupun sembahyang sunnah qobliyah badiyah ini atin selesai sembahyang selalu penunggung yang ingat zikir ajuk nenek. Nah, iya. Okay. Jadi anda ni arah lihat peluang kemudian niki kerak amalan sah pertama niki insya Allah yat bahagia dunia dan akhirat. Ngi, okay. Kerang-kerang zikir selesai sembahyang. Anda dia sambil dia pegawian zikir la ilaha illallah la ilaha illallah baru masih sambil ngomong sambil terlawak. Ngi, anda dia nambah.
oleh pangkat lawang, oleh pangkat zikir ataupun baca selawat di para Rasulullah baun masih. Ini kadang-kadang lawang enggak tahu zikir ketika tersisa sembahyang doang. Ataupun tersisa sembahyang doang, assalamualaikum, assalamualaikum, melekut zadah, repot. Beli pangkat masih penuh pegawian, bareh zikir bareh. Jadi zikir ini kini kenal waktu, artin bibit tahu. Ketika dibangkat, bau zikir masih. Apatah lagi jadi ketika jadi report misalkan amaran. Sa kedua adalah wa ila betulia alaihi biyaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa kedua jika kelungguh dia mau musibah bencana nggih, Nabi mengucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika program yang mau musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi program yang ini adalah kepunyaan Allah, mu Allah lajadulah. Ya kenal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marah. Ya dong lajadulah. Program dia soal kembali dia bina nenek. Muhyiddin itu lah malik. Padahal merah pelunggung dia niki apa mempusingkan, seakan mempusingkan tambah nggih, mentasak singkat tambah niki pasti tasak singkat niki barang yang berluangkan kadu yang berkulakan emak nih nggih silah lagu entah tak tulakan niki nindik ni sampai sida barang dengan berkulakan lemun sida barang dengan sini na pendipin sili baru tambah dia seolah maka-makan ketulakan mocongan tambah sili nipi. Begitu pun juga belum kemudian yang lain ketika terlahiran si dengan tawa dinarak dosa salah maka-makan tulak kacuk nenek penuh dosa sili napa nenek menggah sili gila sili nenek soal belum kemudian ini nenek yang ipi lagu andin dia makna piaran tak setulah kacuk nenek ini penuh ruan kesalahan dosa salah sambut gawe tentu sili nenek sili Allah Ta'ala. Adit sak gunoan Nabi samur singgah niki di tempat sa solat. Mbih misalkan dia ini naik lalu tuntut ilmu tau terguna. Nindik dalam gawe maksiat. Nggih. Adit ini naik niki enggak tau tergadu naik niki naik ke jok masjid lalu tuntut ilmu lalu sekolah. Adit lalu pegawian tahun masih lalu tuntut rezeki lagu dengan niat sa solat. Amaran niki entah selalu tuntut pita rezeki niki ya jadi sangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicukup si entah si agak ibadah doang di terlalu pita rezeki ya sila amaran niki andina ima dendun adit sademak barang sa solat ya tau guna adit sa di sini nenek kadang-kadang laun barang nu batur menemak nin tau di sini penentang kentok anin petang niki adit sa guna melihat ruwen kekuasaan nenek baca Al-Qur'an nggih baca Al-Qur'an ia tak guna penentang niki adit saenga napiaran serminang Al-Qur'an andenia ladang nggih ataupun biwi ah jadi adit sa guna baca firman Allah Subhanahu wa taala dan ini sak gede-gede enggak ada tergadu nyumpak doang ada tergadu lah kadang-kadang marani niki sampunan di marani. Nah, jadi dari sak gunung di tempat sak solah dua kepunyaan nenek ini kadang sak solah dan tulak lemak jok nenek. Nah jadi lama sak kedua sak baru ada yang ketiga dait musibah dait bencana sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya kalimat istirja ini nebara inna lillahi niki. Ada yang ketiga dait musibah adit ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Sakatelun wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Sakatelun adalah ketika pelugum diang teicani nikmat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin marani saaran nikmat paicen nenek di pabelum jani kinetan ne berupa kepeng menang doa nikmat sak terbesar di pabelum tiang adalah nikmat nikmat iman nikmat sehat
nikmat iman iki atin pelunggum tiang atin tak percaya tiba nenek lait mudgawi turun perintah nenek. Nah, iya nikmat terbesar tiba pelunggum tiang. Dalam kadang-kadang enggak munparan rezeki, enggak munparan nabiaran nikmat rezeki oleh nenek kepeng menang doang munparan rezeki. Lagu nikmat rezeki sak paling beli adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmatul iman was sehat wal maroh, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Makin coba silang makin ni. Sak pertama ada nikmat iman, nikmat sehat, makin dah penuh keping benar, penuh bangkat. Lagu dia sehat, sakit misalkan, tahu dinikmati dia bau. Ah sakit misalkan, ndakan penuh keping benar dia tahu ya nikmati luar kesugihan pelunggung dia ini. Ah ini penuh keping ini. Kadang-kadang lagu isi tetua sampai bir ratusan juta. Ini ah marak ni. Ia selebih solat ia sepaling beli adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Saka telu nah adalah nikmat sempat. Dan nikmat sempat nah pelunggur dia niki kesempatan hadir pengajian di masjid niki ande misalkan le bali laun nabiaran sehat. Lagu kadang-kadang ini ada sempat aja gede. Isit gembir, isit sibuk si pegawai sak lain. Nah, sehat lagu itu sempat lalu ngaji. Amaran ini. Ya, saya perlu pelunggum yang syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah saya pelunggum yang ini sempat rawat hadir di pengajian majelis taklim di ini. Nah, ya saya perlu pelunggum yang syukuri. Termasuk juga di nabiaran umur niki. Nah, baru sehat umur niki juga termasuk nikmat terbesar di pelunggum yang saya perlu syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jadi seandainya pelunggung dia mensyukuri nikmat Allah, baikkan Allah di bawah pelunggung dia, la azidannakum yang terumbuk, yang terumbuk rezeki. Lagu wa la in kafartum inna adabi la syadid. Lagu seandainya dia milih bersyukur atas baikkan nenek, rahmat nenek di bawah pelunggung dia, inna adzabi lasyadid. Setuju jati azab nenek ini sangat pedih, sangat panas. Jadi lamun wah pelunggum tiang karang-karang bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin, karang mengucapkan insyaallah yang terumbuk. Yang terumbuk rezeki sehat, umur juga insyaallah nggih, ataupun rezeki berupa materi kepeng benar. Dengan sebab kembir, dengan sebab pelunggum tiang bersyukur tiba nenek. Sesuai firman Allah sabaru la in syakartum la azidannakum. Saadin pelunggum tiang niki bersyukur atas faizan nenek, rahmat nenek, la azidannakum yang terumbu rezeki. Namun sebalik wa la in kafartum, saadin dan dipilih bersyukur ingkar kubur tiba nenek, inna adzabi lasyadid. Setuju jatin azab nenek niki santer sin panas. Amaran ini na'udzubillah. Mudah-mudahan pelunggum tiang niki selalu dia bersyukur ada satu rumbuk dua rezeki pelunggum tiang si Allah Subhanahu wa taala. Niki saka telu. Dari saka empat adalah wa idza btada'a fi syai'in, ketika dia memulai sesuatu ucapkola menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mulai sesuatu, apapun niat gawe, sekecil apapun niat gawe, ada sak mulai yang baik si ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Soal kembik lamun tadik mulai yang dengan bismillah bahwa abetan akan terputus barokah. Arti dia diterima, kurang barokah, kurang solat. Namun segala sesuatu niki kemulaian si bismillah. Jadi apapun yang gawe ada tak sebut baik ucapan bismillahirrahmanirrahim. Apa misalkan yang benasi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yat pegawian, yat pasang sandal misalkan putih, ada tak ucapan baik bismillahirrahmanirrahim. Yat naik sepeda motor bismillahirrahmanirrahim.
Bimbing, apa jawab ini? Ada satu ucapan baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini. Soal kembali, setiap perkara yang tidak diawali dengan ucapan Bismillah, maka akan terputus barokah, kurang sholat, bahkan yang tenarang barokah, namun tadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir adalah wa iza abtara minhu zambang kola astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Andin dia terlanjur berbuat dosa, gawe salah di banene ada tak ucapan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nggih, iya ucapan. Apa kena astagfirullah niki? Mohon ampun di banene atas dosa salah sampun gawe wa atubu ilaih. Adit taubat kepadanya. Adit taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Adit tegawi dosa salah. Adit pelukum dia niki manusia arang, arit jari segi. Manusia niki tidak luput dari kesalahan, kelupaan. Bahkan bilang jelut, gawi salah. Adit napa sekali sebulan, sekali setahun, gawi salah niki. Paling jelap, gawi salah niki. Paling jelap, sila. Ada dia tokol-tokol laut saling sisik meniur dengan. Nah, termasuk tak sayur dengan niki masih gawe salah. Lagu entah segawe salah terlanjut gawe salah niki ucapan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kamaran niki. Insyaallah lamun wa harap le pulogom diang saliman niki insyaallah bahagia dunia dan akhir dunia dan akhirat. Sa pertama baru adalah karang-karang zikir di panene. Dari waktu ke waktu arti ketika dia tebing susah tebing ujian saya nenek ada sak ingat dengan nenek apalagi dia ketika dia tebing bahagia linggak tapi ingat nenek lah ketika susah doang tapi ingat nenek mau ketika bahagia jadi tuah ingat nenek. Nah, kisah pertama dan kisah kedua baru adalah ketika terkait musibah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terkait musibah ada jarak dengan keluarga kadang jari sahabat kerabat mati telang juluan berucapan belum biasa masih hidup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Membilinah keluarga semua kata sekian muni. Mudah-mudahan baik dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Uni doa. Ini dia selalu demi tengah keluarga kadang jari sampai merinung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mati dengan ini hati berpeluh-peluh tadi. Sudah hilang kancing, hilang amarah niki, lalu sampunan amarah niki. Nggih. Ah niki sak kedua. Sak ketelu adalah ketika pelunggung tiang niki taicani nikmat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Niki sak ketelu nikmat. Kerang-kerang ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ketika taicani nikmat. Sak keempat adalah apabila pelunggung tiang memulai sesuatu perkara apapun yang gawe, yang kudi ataupun yang beli, ada tak ucapan baik Bismillahirrahmanirrahim. Saat terakhir adalah ketika pelunggung tiang terlanjur berbuat dosa di panene, ada tak ucapan Astagfirullahalazim. Ingat? Saat pertama baru Nabi. Lah, sah pertama adalah zikir di panene. Kerang-kerang dan zikir di panene. Sah kedua adalah nabiran ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika terkait musibah bencana. Sah ketelu adalah ucapan alhamdulillah ketika terjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sah keempat baca bismillah ketika mulai perkara. Nabi pun terakhir adalah ketika dia terlanjur berbuat dosa ucapan astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Marah. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.